Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di Rahasia Investasi Sukses. Kali ini Rins kolaborasi bersama dengan Rest Area KM72A. Dan kali ini bintang tamu saya adalah teman-teman dari Sellzone. Nah, apa itu Sellzone? Sudah hadir ada Balia. Okay. Balia, okay. Dari Sellzone. Oke. Sehat-sehat. Sip. Okay. Ini gue sempat belanja nih di Sellzone nih waktu gue ke Rest Area 72A, gue beli. Wah, semuanya diskon. Betul. Jadi, wah, pengennya bawa nih ngeborong. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya nih. Okay. Apa itu Sellzone? Sellzone. Nah, gue dengarnya ini grupnya dari Menzone ya. Betul, betul, betul. Jadi, Sellzone mungkin dari kata Sellzone itu kita bisa artiin kan zone, sell, zona sell kan gitu. Otomatis berarti toko itu sell semua gitu kan. Toko itu sell semua, iya, kan? iya. Orang tuh apalagi kalau dengar kata sell, aduh. Iya kan, langsung kan? Bohongnya mau bohong semua betul, tuh. Iya kan? Jadi memang Sellzone ini salah satu apa namanya grup dari Mega Printis. Ada produknya, ada brandnya Menzone, ada Menstop, ada MOC, dan ada Minimal juga salah satunya. Wah, ini cukup fokus di bidang fashion ya. Iya betul, betul, betul. Terutama cowok ya. Terutama cowok, tapi untuk Sellzone sendiri kita ada multi multi brand dan juga dia ada beberapa apa kategori, ada woman juga ada, ada men juga ada bahkan kids juga ada kita. Sampai kids juga ada. Ada kok. Lengkap. Iya, iya betul. Nah, tadi Sellzone ini jadi barangnya ini ada apa aja dan berarti diskon semua nih? Kalau untuk diskon gitu kita memang diskon semua, ada promo, ada diskon gitu ya. Untuk brand kita cukup banyak sekali. Kita ada dua sih, ada brand internasional dan ada brand lokal. Oke. Okay. Mungkin saya bisa sebutin brand lokalnya ada Menzone sendiri. Iya, Menzone. Minimal, ada Menstop, sama ada MOC. MOC. Dan ada satu nih brand yang belakangan ini tuh dia lagi hits lah, dalam artian dia lagi apa laku-lakunya nih barang ini. Ada namanya Du. Dia brand lokal. Harga worth it lah gitu kan untuk kalangan kita gitu, tapi apa namanya dia tuh fleksibel gitu dengan apa namanya bisa formal, bisa casual pun gitu kan. Oh, okay. Seperti yang saya pakai ini tuh, ini brand ini. Kan? DOE apa gimana? DUE. DUE. DUE kan. Iya. DUE. Itu sama ada kemeja sama kaos juga ya? Lengkap sih, kemeja, ada kaos, ada celana pendek, celana panjang, ada jaket. Iya. Ah, lengkap deh pokoknya, sampai boxer pun ada. Sampai boxer pun. Sebenarnya ini tadi ya, corporate group tadi ya. Betul, betul. Tapi kita baru turun sih brand brand Du ini tuh, baru rilis lah gitu kan. Yes. Tapi udah lumayan cukup bagus dari segi penjualan pun udah cukup bagus. Nah, jadi di Sellzone ini nggak cuma brand lokal. Betul. Ada juga brand internasional. Seperti apa? Ada Nike. Nike ada. Adidas. Ada Vans. Ada Converse juga. Oke. Okay. Terus kita baru datang juga ada Giordano. Giordano juga Giordano ada. Giordano juga masuk. Okay. Termasuk Puma juga ada. Hmm. Kayak gitu. Itu brand salah satu brand internasional kita. Oke. Okay. Nah, sebelumnya kan mungkin biasanya di mall-mall ya dan lain-lain ya. Betul. Biasanya kalau grupnya Menzone dan lain-lain itu kan biasanya di mall. Nah, kenapa nih ya grupnya Menzone, jadi ya buka Sellzone ini ya, bukanya di rest area, apa yang membuat itu tuh? Sebenarnya kalau secara menurut saya pribadi gitu ya, kayak mungkin salah satunya memilih di 72 pun gitu ya, karena saya lihat dari segi jalur gitu ya, jalur kita kan ada dari Jakarta ke Bandung kan pasti lewat nih, sedangkan Bandung tuh jalur wisata kan. Betul. Nah, itu mungkin salah satu pilihan gitu dari perusahaan kami gitu kan. Salah satu pilihan dan memang terbukti gitu kan. Ketika kita ketika kita buka di sini terbuktilah sales bisa ngangkat tuh gitu. Ngangkat, lumayan ya? Lumayan salesnya udah cukup bagus dari buka. Iya, lipat-lipat nih. Ya, jadi pertama kali Sellzone tuh saya cerita sedikit nih. Iya, pertama boleh. Sellzone buka tuh sebelum kita ekspansi kemana-mana tuh Sellzone tuh pertama kali di rest area tuh buka di 72 nih. Pertama kali buka di 72 dengan ngelihat mungkin test market dulu kan beberapa bulan salesnya cukup bagus gitu kan, cukup bagus. Akhirnya mungkin perusahaan mempunyai peluang nih ketika mencoba untuk ekspansi kemana-mana dan ternyata alhamdulillah di rest area pun bagus. Bagus ya. Bagus sekali. Jadi ini pionir ya di KM72A ini. Ya, mungkin ini toko legend juga gitu. Saya kayak bangga gitu kan kayak. Bangga. Iya, bangga gitu karena toko sekarang udah banyak toko, salah satunya pertama kali buka di 72 dan itu saya sendiri sih yang
pegang di toko tersebut. Apa yang bro rasain waktu kan ini kan sebelumnya mungkin jaga di mana atau itu di mana handle di mana gitu. Pas di sini apa yang dirasain? Pertama sih karena baru kan di rest area kayak mikir tuh aduh di rest area jualan baju gitu kan. Iya, iya. Biasa jualan bensin gitu. Iya, kan? Jualan baju gimana? Kalau enggak kopi gitu kan. Iya, iya, pertama kali kayak masih ragu sih gitu, ragu. Tapi ya kalau belum dicoba kenapa enggak gitu kan. Setelah dicoba, oh ternyata customer pun sempat heran gitu, ada jualan baju, tapi kesini-kesini kita coba, ya percayalah gitu kan, percaya diri apa gimana, kita push jualan terus, ya hasil mah tidak akan membohongi proses kan. Iya, iya. Wah keren, motivasi nih. Top! Iya, ternyata bagus ya. Bagus sih. Mungkin sama ya, konsepnya kan rest area, orang butuh relax ya. Betul. Pas relax, ya kan, kan mau ke tempat tujuan ternyata disajikan yang tadi barang-barang bagus, sell lagi, wah tambah kan. Happy gitu. Betul kan, apalagi yang lihat ada brand internasionalnya dengan sell gitu kan, kayak gitu. Dan jadi kayak nggak ada saingannya di sini. Iya betul, alhamdulillah belum ada kompetitor gitu kan. Wow, ini nih terobosan ya. Betul, terobosan baru ya, dalam bisnis mesti ada terobosan nih ini nih. Wah mantep, akhirnya ternyata bagus dan penjualan juga meningkat ya. Wah cukup meningkat. Nah mungkin kala pandemi biasa kan mungkin mall orang takut, malah di sini jadi trafiknya tinggi, penjualan jadi waktu, jadi kontribusi besar. Ya, betul, justru waktu covid ya, waktu covid itu mall tuh lagi goyang lah gitu. Iya, penjualan masih turun dong di mall ya. Iya betul, bahkan mungkin sampai tutup kan. Nah di sini kan kita jalan terus tuh. Buka terus, ya, iya. Kesempatan gitu kan, kesempatan. Ini. Salah satunya kesempatan buat kita. Wow, jadi istilahnya panen jualan gitu kan. Iya, gak disangka-sangka kan. Disangka. Jadi sekarang malah jadi ekspansi ke rest area mana-mana, bahkan sampai di Jawa ada. Di Jawa, kalau di Jawa Barat ada di beberapa rest area. Di Jawa sih juga lumayan banyak. Iya, di Bali ada. Kita ada ruko-ruko juga, beberapa ruko, enggak cuma di rest area ada beberapa sih. Jadi jalur distribusi lagi tadi ya, penjualan ya. Betul, betul. Wah, meluas. Meluas ya. Iya, betul. Nah, bicara soal tadi kan jam operasional gimana nih? Jam operasional. Oh, sebenarnya kita sih fleksibel ngikutin apa manajemen rest area ya. Untuk di 72 kita operasionalnya dari buka jam 8 pagi, tutup jam 10. Nah, kalau misalkan weekend kalau melihat traffic rame kita bisa buka sampai jam 12. Jam 12 malam. Ya, apakah sampai rame pun kita sanggup 24 jam. Sanggup. Pernah tuh. Pernah kok. Pernah 24 jam. Pernah 24 jam. Rame banget itu. Betul, betul. Saya ketemu beberapa apa namanya? Ya, dibilang artis adalah gitu. Artis ada, ada yang sampai beli gitu kan, ada beberapa. Itu pas 24 jam. Pas ya. 24 jam. Wah, jadi enak ya. Dan ruangannya AC betul, lagi. Betul, AC. Kita juga dilengkapi sekarang ada sensor matic. Sensor matic buat apa? Sih. Jadi ketika customer nih kan kita nggak ada yang tahu kan. Ketika customer ada yang niat nggak ini kan nggak baik. Secara safety-nya kemana nih? Kita langsung bunyi. Oh. Okay. Kita keluar ke dalam ketika ada sensor di baju belum dicabut sama kita itu nggak akan bisa lolos. Iya. Kan langsung bunyi. Iya. Di aman. Jadi produk-produknya ada baju, ada sepatu juga baju, tadi ya. Baju, sepatu, ada topi, tas, sendal, ada boxer. Terus ada jeans, pokoknya lengkap lah gitu. Pokoknya lengkap sampai ada ke dalam. Ada contoh-contohnya nih baju-baju. Oh oke. Ada sendal nih, sendal dari Menstop. Menstop, brand lokal grupnya kita. Menson juga ya? Betul. Okay. Ini harga cuma 100 ribu doang. 100 ribu? 100 ribu. Wah, empuk. Mantap. Keren banget. Ini ada beberapa kemeja sih, kayak kemeja gini. MOC ya? MOC dia sama brand ini juga. MOC saya lihat tuh up to date ya. Up to date, ya colorful juga. Colorful ya. Jadi ada yang nuansa kadang batik gitu ya? Iya betul. Gitu. Tapi nggak, fashion jadi gitu ya? Iya betul, nggak kaku. Kita kaku, ya. Asalkan bisa mix and match gitu kan. Saya beli juga sih MOC. Jadi saya tahu ya. Ini promo juga ini cuma 100 ribu doang. 100 ribu. Iya. Gila sih. Nah ini yang ya ini dari grupnya lady sih, dari perempuan ada ada Trash Jolie. Ada iya, ada grupnya Menson juga ya. Iya betul ini namanya Trash Jolie. Trash Jolie iya. Trash ini Jolie. Yang kalau di mennya dia kan du yang bagus di ladiesnya dia Trash Jolie nih juara. Wow. Karena dia kayak basic kan gitu, nggak banyak apa gitu kan, cuman polos doang. Ada beberapa sih. Ini jadi brand baru ya, maksudnya brand Iya, dia brand baru kok. Hampir sama kayak Du gitu, tapi penjualannya di 2020 apa 2021 di 2021, kan? 2021 akhir lah. Pandemi malah bikin produk brand baru lagi, mantap ya. Betul, ini sama Trash Jolie. Nah, ini ada Du nih yang saya bilang tadi. Ini ada celana di chinos. Dia enak kok bahannya. Celana chinos ya? Iya, betul. Stretch gitu kan. Iya. Elastis. Ada celana pendek juga. Kita ada celana pendek juga.
Wih, ini kemejanya. Ini juga ya? Iya, 150 doang. 150 doang. Untuk fashion. Bahannya enak juga. Ini kemeja sih, ini kemeja. Ini kemeja juga ya? Kemeja panjang, pendek, ada. Dia bisa formal, bisa casual pun bisa. Dan ini harga prestis, belum harga diskon atau gimana? Ini after diskon. After diskon? Iya, 150. Wow. After diskon. Kenapa nih harus belanjanya di sales zone? Ayo. Ya, nyesal sih kalau nggak belanja di sales zone. Karena diskonnya itu ya? Iya, lagi salah satu gini lah. Kita produk, gini nih. Harga murah tapi barang nggak murahan gitu. Kita ada brand internasional juga, itu dengan diskon yang cukup lumayan worth it lah gitu kan. Diskon up to 50% gitu kan dengan sepatu-sepatunya. Ini hanya perwakilan. Kalau ketika kita datang ke tokonya langsung, insya Allah bakal tergiur lah. Gue udah lihat sih. Terbukti kan. Poin belanja tuh sih. Harus belanja sih. Belanja dan capek enggak. Oke, nah kalau lu lihat nih secara corporate nih kan Menzone grupnya besar ya kan. Kalau lihat apa nih menjadi rahasia suksesnya grup dari Menzone ini? Rahasia suksesnya, rahasia suksesnya mungkin mereka ketika perusahaan-perusahaan lain gitu, perusahaan brand-brand lain, apalagi ketika kemarin COVID, mereka tuh yang saya tahu sih kayak pada gulung tikar bahkan. Pada gulung tikar, iya banyak nih perusahaan fashion gulung tikar. Untuk perusahaan kita justru malah nambah tikar ya. Betul, nambah tikar. Bukan gulung, nambah tikar. Dan itu ya benar gitu. Kita memang ada rencana ekspansi. Iya, ekspansi dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun tuh rencananya ada mungkin buka sampai 10 toko. 10 toko. Tapi fokus di rest area-rest area. Mungkin kalau gue lihat karena lu melakukan terobosan tadi ya. Iya betul, tadi, melihat peluang. Melihat peluang tadi ya. Melihat peluang. Melihat peluang jadinya malah ya beranilah gitu kan karena udah banyak buktinya kok gitu dengan salesnya yang bahkan di Jawa. Udah gua main merinding nih karena iya benar sih karena yang lain mungkin lagi berkutat sama masalah malah lagi ekspansi dan akhirnya Dani. Karena orang kan traffic di situ traffic berada betul. Penjualan juga ada ya di sini nih gitu ya kayak di rest area gitu terus apa lagi itu salah satunya sih salah satu kunci terus kalau dari kita sih kayak terus meningkatkan meningkatkan dan menambahkan produk-produk yang bisa worth it di kalangan menengah ke bawah bisa menengah ke atas. Kita ada pilihan-pilihannya kok di setiap toko gitu kan. Harganya juga masih masih terjangkau okay, ya. Terjangkau sangat terjangkau gitu kan. Dan akan bekerja sama dengan ya perusahaan-perusahaan lain juga gitu kan gitu kayak prinsipal-prinsipal gitu kan salah satunya kayak Levi's ada Puma juga kayak gitu mungkin kedepannya bisa ada brand-brand lain iya gitu. Yang gue suka nih servisnya nih kalau servis sih namanya fashion ya kita kayak ngejual jasa gitu apalagi ya dari tim kami gitu jadi servis harus excellent gitu kan dan kita tuh kunci kita mungkin salah satu sukses gitu kan dari segi servis pelayanan kita kasih saran gitu ketika ada customer kayak kebingungan nih dengan fashion pilih yang mana nih kan kita harus bisa kasih saran ke dia mix and match nya kayak gimana nih butuh formal butuh casual kayak gimana kayak gitu sih peranan kita gitu kan di situ jadi kita bukan cuman jualan tidak tapi kita ngasih kesan ke customer tuh ngasih kesan customer tuh bahwa oh ini cocok buat dia kayak gitu wow mantep wah luar biasa bro thank you so much ya okay, bagi sukses banyak. Ya buat Menzone sales zone pokoknya all the best ya ini ikut membantu roda ekonomi mantep kan Indonesia wow teman-teman rahasia investasi sukses. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, wah banyak banget nih insight-insight dan juga banyak banget nih hal-hal yang kita bisa pelajari. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin bisnisnya butuh terobosan inovasi kayak contoh kita bisa belajar dari sini nih. Apa yang mereka lakukan, sales zone, men zone lakukan luar biasa. Selalu lihat peluang karena peluang itu ada di mana-mana mungkin kita butuh ya ambil tindakan berani ya kayak tadi berani untuk harus berani. Ambil tindakan dan ternyata wow kena bahkan bisa ekspansi terus. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses sampai jumpa di next episode saya Ruby Herman. Bye bye.